dikarenakan video sebelumnya tembus 500 like dalam waktu 1 hari, ini kita langsung random kira-kira siapa yang beruntung mendapatkan diamond gratis dari saya. Nah, ini kita langsung scroll ke bawah dan langsung saja tempelkan link video sebelumnya yang tembus 500 like dalam waktu 1 hari. Nah, ini kita langsung tempelkan saja ya link video sebelumnya. Terus selanjutnya ini kita langsung kumpulkan komentar, kira-kira ada berapa komentar. Nah, ini kita langsung saja kumpulkan dan ternyata ada berapa ini ya, tunggu sebentar. Ternyata ada 100 lebih untuk komentarnya ya, mantap sekali. Nah, ini kita langsung scroll ke bawah dan langsung saja ini kita random ya, kira-kira siapa yang beruntung mendapatkan diamond gratis dari saya. Dan yang beruntung adalah Brian Felix itu, tetapi nggak ada ID Free Fire-nya ya, parah sekali. Ini kita langsung random lagi, bismillahirrahmanirrahim. Dan selamat ya kepada Afrian ya, itu komentarnya ada ID Free Fire-nya. Jadi ini kita langsung top up-kan saja ya kepada Afrian ya, mantap sekali. Nah, bagi kalian yang belum beruntung itu silahkan kalian bisa komentarkan ID Free Fire kalian sebanyak-banyaknya. Tembuskan video ini 500 like dalam waktu 1 hari dan pastinya jangan lupa juga kalian subscribe channel ini. Nah, ini kita langsung saja top up-kan ya kepada Afrian ya. Nah, ini sudah saya top up-kan ya dengan nick siapa ini ya? Afri itu ya, dengan nick Afri seperti itu. Nah, itu sudah saya top up kan. Nah, bagi kalian yang belum beruntung itu silahkan kalian bisa komentarkan ID Free Fire kalian sebanyak-banyaknya. Tembuskan video ini 500 like dalam waktu 1 hari dan pastinya jangan lupa juga kalian subscribe channel ini. Oke. Oke sahabat video gaming, seperti biasanya kali ini saya akan berbagi diamond gratis kepada satu orang yang beruntung. Caranya itu sangat mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu 1 hari, komentarkan ID Free Fire kalian, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman kalian. Hello you, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives, when everything's lost, they pick up their hearts and abandon their fate. Before it all starts, they suffer through harms, the tides are straight. Whoa, freak yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang pembahasan Mystery Shop Part 2 Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke. Nah, ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti akan membahas Mystery Shop Part 2 bulan Desember 2021. Yang pastinya nanti kalian akan tahu ya Mystery Shop itu rilisnya di tanggal berapa dan Mystery Shop Part 2 itu hadiah utamanya seperti apa. Nah, itu jadi nanti kalian bisa tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip biar kalian tidak salah paham, dan juga biar kalian paham ya untuk hadiah utama di Mystery Shop Part 2 dan juga tanggal rilisnya Mystery Shop Part 2. Nah, ini kita langsung saja ya mulai dari pertama untuk pembahasannya, yaitu di video kemarin ada yang bertanya, bang kapan bundle yang perempuannya bang? Nah, itu ada yang bertanya untuk bundle perempuan yang gratis di web event special interface itu akan diriliskan kapan bang? Nah, itu maksudnya seperti itu ya. Nah, ini kita langsung saja bahas, kita masuk ke web event special interface nya dan langsung saja masuk ke exchange store. Kalian bisa klik untuk bundle perempuannya, itu akan muncul ya tanggal rilisnya atau waktu terbukanya, yaitu itu di tanggal 1 Januari 2022. Jadi untuk bundle perempuan yang gratis itu akan dihadirkan di tanggal 1 Januari 2022 ya. Kalian bisa ingat-ingat sendiri untuk tanggal rilis bundle perempuan gratis di event New Egg.
Nah, ini kita langsung saja ya bahas untuk Mystery Shop-nya, dikarenakan Mystery Shop Part 1 itu tidak ada Elite Pass diskonnya ya. Kenapa saya bilang akan ada Mystery Shop Part 2? Nanti kalian bisa tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip, dikarenakan pastinya juga kalian nantinya akan setuju kalau ada Mystery Shop Part 2 ya. Nah, ini kita langsung saja ke cara cek Mystery Shop Part 2 nya yaitu dengan cara kalian mempercepat waktu atau tanggal di HP kalian ya. Nah, ini saya akan tunjukkan cara mempercepat waktunya. Ini kalian hilangkan dulu untuk waktu yang diberikan jaringan, ini kalian hilangkan dulu agar tanggalnya itu bisa diubah ya. Nah, ini kalian bisa ubah ke waktu Mystery Shop Part pertama itu berakhir, yaitu sekitar tanggal 27 atau tanggal 28. Selanjutnya kalian bisa langsung masuk ke game Free Fire-nya lagi ya. Nah, ini kalian bisa masuk ke game Free Fire-nya lagi. Ini saya sudah percepat untuk tanggalnya atau waktunya ke Mystery Shop Part 1 saat berakhir, yaitu sekitar tanggal 27 atau tanggal 28. Nah, ini login error seperti ini, kalian bisa klik keluar saja. Nah, selanjutnya untuk mengecek Mystery Shop Part 2, kalian bisa cek di web event special interface new egg ya. Nah, ini kalian bisa cek, nanti akan ada efek animasi baru di web event special interface nya Nah, ini agak nge-lag ya, mohon maaf, dikarenakan HP saya kentang, jadi maklumlah ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah tampilan animasi atau video baru di web event special interface new X saat kalian percepat tanggalnya ya. Saat kalian percepat itu akan ada tampilan animasi seperti itu. Nah, ini kita langsung cek, dan itu kalian bisa lihat itu ada tampilan untuk Mystery Shop Part 2 ya. Nah, ini saya cek di server Indonesia ya, bukan server luar negeri. Jadi kemungkinan besar di server Indonesia itu memang benar ya, akan ada Mystery Shop Part 2. Kalau kurang jelas, ini saya akan lebih perdekat ya untuk gambarnya untuk Mystery Shop Part 2. Nah, ini kalian bisa lihat ya untuk tampilannya. Hadiah utamanya itu kalian bisa lihat ya, ada baju untuk set bundle event new egg yang warna merah, yang di video sebelumnya itu saya juga sudah bahas, yang menurut perkiraan saya mungkin akan rilis di Fat Deadwell atau di web event, ternyata akan diriliskan di Mystery Shop Part 2 ya, kalau di server Indonesia. Nah, untuk set bundlenya itu seperti apa bang? Nah, untuk set bundlenya itu seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah tampilan dari set bundle untuk Mystery Shop Part 2 di server Indonesia ya. Pastinya untuk Mystery Shop itu akan ada dua hadiah set bundle, jadi itu kalian bisa lihat sendiri ya, itu bertemakan event new egg, tetapi bundlenya yang warna merah ya, bukan yang warna biru, dikarenakan untuk yang warna biru untuk bundle perempuannya itu dijadikan gratisan. Jadi untuk bundle yang warna biru, yang laki-lakinya mungkin akan dijadikan di web event atau di Fat Deadwell mungkin ya. Tetapi yang penting kalian sudah tahu dulu, untuk Mystery Shop Part 2 di server Indonesia itu bisa jadi kemungkinan besar memang benar ya akan ada part 2 nya Nah, ini saya mempunyai bocoran dari server luar negeri, katanya di server luar negeri itu juga sudah meriliskan Mystery Shop yang bertemakan untuk event new egg. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya, ini adalah Mystery Shop yang bertemakan event new egg dari server luar negeri. Itu kalian bisa lihat sendiri ya, ada Elite Pass diskonnya itu ya, mantap sekali. Nah, jadi untuk server Indonesia, menurut perkiraan saya, untuk Mystery Shop itu akan diriliskan sekitar tanggal 26 atau 27 atau 28 ya, kalau di server Indonesia. Dikarenakan untuk Mystery Shop Part 1 itu tidak ada Elite Pass diskonnya. Kalau di server Indonesia, setiap bulannya itu pastinya akan ada Elite Pass diskon. Jadi kalian jangan khawatir, pastinya di server Indonesia itu akan ada Mystery Shop Part 2. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa ikuti saja cara saya, yaitu dengan cara kalian mempercepat tanggal atau waktu ke tanggal 27 atau 28, itu terserah kalian. Nanti kalian bisa cek di web event special interface new egg, itu akan ada tampilan gambar dari Mystery Shop Part 2 yang hadiah utamanya adalah
adalah 2 set bundle event New Egg ya, yang belum hadir di server Indonesia. Jadi kalian jangan khawatir ya, kalau mungkin tidak rilis ya, entah juga ya. Tetapi semoga saja rilis ya, dikarenakan saya cek di event New Egg server Indonesia itu ada tampilan dari Mystery Shop Part 2. Kalau nggak rilis itu kalian harus demo ya, ini pasti banyak yang demo kalau nggak rilis ya. Nah berarti cukup sekian saja ya video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa juga kalian bisa komentarkan ID Free Fire kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan pastinya juga jangan lupa juga kalian subscribe channel ini. Dan saya sarankan kalian jangan habiskan diamond kalian terlebih dahulu untuk Mystery Shop Part 1, dikarenakan di bocoran kali ini ada Mystery Shop Part 2. Nah berarti cukup sekian ya, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.